Halo Semeton, di daerah Gianyar terkenal dengan karya gogoh yang selalu menggunakan anyaman dari bilah bambu, terutama dalam pembentukan anatomi tubuhnya. Dan payasan ogogohnya dibuat 3 dimensi. Sekilas tadi adalah ogogoh tahun 2022 yang sudah selesai dibuat oleh seketurunan-turuni Yowana Grasta di Banjar Mancawarna, Desa Sanding, Tampak Siring, Gianyar. Mari kita review ogogohnya. Ogogoh ini diberi tema Kale Rungkep. Ialah buta kale yang gemar meminum minuman beralkohol yang sering mengganggu manusia dalam beriatnya. Di mana tema ogogoh ini ditujukan terhadap penilaian masyarakat terhadap orang-orang penikmat minuman beralkohol yang diharapkan bisa berubah dan tidak hanya dipandang sebelah mata. Karena tidak semua peminum adalah pemabuk dan tidak semua pemabuk adalah peminum. Ogogoh ini memiliki tinggi kurang lebih 3,5 meter dari atas betinya, yang gerak tubuhnya sedang menginjak sebuah kendi, yaitu sebagai tempat minuman beralkohol dengan menggunakan kaki kirinya, yang mana tangan kirinya juga bersandar pada kaki kirinya. Kesemua hal tersebut berarti ogogoh ini memiliki 2 titik tumpu, yaitu pada kaki kanan dan kendi tersebut yang berada di atas beti persegi 4 yang dibuat dengan susunan-susunan dari bilah bambu. Dilihat dari ekspresi wajah dan bentuk gerak tubuhnya, ogogoh ini terkesan terlihat seperti orang yang sedang bersantai dengan ekspresi tubuh yang terlihat lemas. Ogogoh ini memiliki bentuk anatomi tubuh yang realistis, terutama bentuk kedua jari tangannya yang sedang mencengkram, yang membuat lekukan-lekukan ruas jari dan bentuk detail anatominya terlihat lebih menonjol atau dipertegas. Menurut saya, bentuk pola dan ornamen-ornamen payasannya sangat menarik dan realistis karena dibuatnya dalam bentuk 3 dimensi dengan perpaduan warna dasar hitam dengan parade yang diberikan warna emas. Demikian hal-hal yang bisa saya jelaskan terkait review ogogoh tahun 2022 dengan tema Kale Rungkep, karya seketurunan-turuni Yowana Grasta di Banjar Mancawarna, Desa Sanding, Tampak Siring, Gianyar. Bila ada yang ingin menambahkan terkait review tersebut, silahkan tulis di kolom komentar yang berada di bawah video ini. Semoga mendapat juara nominasi dalam lomba ogogoh sekabupaten Gianyar. Sekian dari saya, salam seni, salam badabas Bali. Om Santi, Santi, Santi.